Halo, apa kabar pemirsa? Kembali bersama kami di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Saat ini tim Suara Dapil berada di daerah pemilihan Jawa Tengah 2, yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara. Tim Suara Dapil akan mengikuti rangkaian kegiatan dari Dr. Andes Fatan, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Wakil Ketua Komisi 11. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Ya, saat ini saya bersama tim Suara Dapil berada di Kota Demak, yang merupakan salah satu kabupaten di daerah pemilihan Jawa Tengah 2. Saya membuka program Suara Dapil tepat di alun-alun Kota Demak, yaitu di Simpang 6. Kabupaten Demak salah satu yang menjadi objek wisata religi yaitu Makam Sunan Kalijaga. Saya dan tim Suara Dapil menyempatkan berkunjung untuk melihat Makam Sunan Kalijaga dan ada juga makam para keturunan atau dari leluhur Sunan Kalijaga. Saat saya hadir di sana, terlihat suasananya sangat sakral. Saya melihat para peziarah berdoa dengan khusyuk dan yang datang ke makam ini dari berbagai daerah, bahkan dari luar Pulau Jawa. Bentuk bangunannya pun memiliki ciri khas tersendiri. Selain makam Sunan Kalijaga, terdapat pula Masjid Agung Demak. Masjid ini dipercaya pernah menjadi tempat berkumpulnya para wali yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, yang disebut dengan Wali Songo. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Fatah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini mempunyai bangunan-bangunan induk dan serambi. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang disebut Saka Guru. Salah satu dari tiang utama tersebut konon berasal dari serpihan-serpihan kayu, sehingga dinamai Saka Tatal. Bangunan serambi merupakan bangunan terbuka. Atapnya berbentuk limas yang ditopang 8 tiang yang disebut Saka Majapahit atau limas masjid yang disebut Saka Majapahit. Atap limas masjid terdiri dari 3 bagian menggambarkan iman, Islam, dan ihsan. Di masjid ini terdapat pintu bledek mengandung candra sengkala yang dapat dibaca Naga Mulat Salirawani dengan makna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Masjid Agung ini merupakan objek wisata religi bagi masyarakat Indonesia. Untuk wisata kulinernya yang sangat dikenal salah satunya adalah olahan ikan asap, yaitu ikan kepala manyung atau endas manyung yang dimasak gulai atau dimangut. Benar-benar luar biasa enaknya. Top Marco, top Mas Bro. Mengawali kegiatan Bapak Fatan Sufki di Dapil Jateng 2, beliau mengadakan dialog interaktif secara virtual dengan tema mengukur ketepatan program PEN bagi pelaku UMKM di Dapil Jateng 2. Acara interaktif daring ini berlangsung di kediaman Bapak Fatan. Kegiatan ini sangat efektif dilakukan di saat masa pandemi COVID-19. Ada beberapa masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh konstituennya yang merupakan pelaku UMKM. Pak Fatan, untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan baik oleh teman-teman peserta dan oleh Pak Zainul Fatah. Silakan Pak Fatan. Terima kasih atas respon, komentar, dan juga masukan-masukan Ibu Triwatini dari Jepara. Terima kasih atas atensinya Pak Zainul Fatah. Tentu diskusi yang menarik. Peran Pemda, saya kira tadi peran Pemda terhadap bagaimana sinergi antara kebijakan Pemda dengan BRI. Saya kira ini masukan untuk Pak Nizar, saya kira karena bagaimanapun tentu Pemda punya kebijakan-kebijakan yang harus disupport, harus sinergi dengan BRI dan dengan Ibu Triwati ini. Saya kira kita akan terus Bu support, kita akan kolaborasi, kita akan terus kerjasama bagaimana UMKM Jepara bisa akses pembiayaan, akses perbankan, akses permodalan. Tapi yang tidak kalah penting tadi,
masukan dari Pak Nizar tadi tentang digital online. Ketika Pak Zain mengeluh di atas jam 7 nggak bisa buka, memang pandemi ini mengajarkan kita cara pandang baru untuk bertransformasi digital, berubah cara hidup kita, perilaku kita. Mengawali kegiatan bersama Pak Fatan, saya bersama tim Suardapil melihat langsung ke Desa Lengkong, Kecamatan Sayung, salah satu desa yang terkena banjir. Ini karena tanahnya di samping tanahnya paling rendah, itu di sini penampungan air dari Sungai Dumbo, Kalisari, semua mulap ke sini. Jadi banjir yang pada saat ini banjir yang paling besar. Warga Sayung khususnya RW 7 ini kan mata pencairan kan pertanian. Nah, pertanian ini sudah lumpuh mulai bulan Desember, Januari sampai Februari ini. Nah, untuk 20 hari ke belakang ini air naik sampai batas sini Pak, yang terdalam sampai sini. 1 meter lebih lah ya. Alhamdulillah ini sudah turun sekitar 60 cm. Sekitar 60 cm, Pak. Nah ini, nanti ini bertahan ini masih lama, Pak, ini. Ini memang butuh pompa yang besar sih, Pak. Pompa yang besar, ya. Besar, ya. Jadi masa reses ini kita menengok Dapil karena memang daerah Demak kan langganan banjir juga, dan juga Kudus dan Jepara. Kebetulan memang Kecamatan Sayung ini kan memang kecamatan yang sering kena banjir. Ada daerah-daerah yang pinggir laut, ada Dombo, ada juga daerah-daerah yang ini, seperti Desa Lengkong ini. Nah, pagi ini kita menengok dan bersama Pak RT yang bisa memberikan gambaran, karena ini sifatnya tahunan, jadi kita harus mencari solusi bagaimana warga bisa bebas dan tidak terdampak dengan banjir ini. Gitu. Ini dengan Pak RT siapa, Pak? Namanya Pak Bejo. Oh, Pak Bejo. Pak Bejo. Pak Bejo bisa di... informasikan ke kami, Pak. Ini sudah berapa kakak yang terendam nih, Pak? Dan sudah berapa lama ini? Ya, ini sekitar ya 2 minggu lebih lah, Pak. Belum ini sudah surut kayak ini, macam ini. Kemarin-kemarin segini. Ya, ini semua hampir rata, kena semua. Itu, Pak. Ya, itu kita kalau besar itu bantuannya itu harus sabuk desa sama pompa, Pak. Sabuk desa sama pompa. Ya. Pompa kalau sabuk desa itu belum selesai seperti lewatnya Bapak tadi kan lihat itu baru segitu aja dekat gitu belum selesai. Jadi semacam ya, talut gitu ya? Ya talut seperti itu Pak. Itu di, kalau di pinggir desa ya? Ya itu kalau sudah selesai dipompa baru dipompa bisa. Itu kalau kan lebar ini terlalu itu kan belum selesai segini. Ya tanggulnya tuh kecil. Kecil Pak ya? Kecil lewat atasnya Pak. Ya itu. Jadi semacam ya. Ini daerah mangkok. Iya, seperti mangkok ini. Air kalau dari sana, ya. Ini terlalu nah, dalam, Pak. Ini dalam. Sini dalam. Kalau ini, bulan-bulan mungkin ya nggak satu minggu. 3 minggu sudah ada ini, loh. Kemarin juga bikin posko. Ya. Posko banjir, dapur umum. Ya. Kita akan bantu terus juga. Coba ya. Kita harus cari solusi yang permanen. Nah. Yang jangka panjang, sehingga tidak terus warga dihantui oleh banjir yang tiap tahun ada. Seperti rutinitas banjir Pak ya, ini ya. Tahunan Pak ya. Nah, jadi Pak RT, Pak RT sudah menyampaikan. Menyampaikan satu sabuk. Sabuk desa. Sabuk desa dan pompa memang. Pompa ya. Pompa seperti Kaligawe, Unisula itu kan ya. Bisa cepat selesai karena pompa. Pompa, nanti kita pikirkan, kita panggil Kementerian PU, kita usulkan supaya ini menjadi solusi yang permanen. Karena kalau hanya karitatif terus, bantuan-bantuan terus, tidak menyelesaikan masalah. Ada action-nya Pak ya. Ada action-nya dan bersifat apa namanya komprehensif lah, komprehensif iya, pencegahan. Pak Fatan, baru saja kami mengikuti kegiatan Bapak nih meninjau lokasi banjir ya Pak ya.
Setelah ini apa Pak kegiatan Bapak Pak? Oh iya Mas Roy, habis kita nanti tadi bantu sembako banjir, nanti kita ke UMKM. Oh UMKM ya, apa tuh Pak? Iya kita nengok pengasapan ikan, apalagi Demak kan memang ke laut semua kebanyakan kan. Ya baik Pak. Jadi kita tanya mereka bagaimana pandemi ini mereka mampu bertahan dan mereka bisa mengatasi keberlangsungan usaha mereka. Hari berikutnya tim Sodapil diajak Pak Fatan ke lokasi pengolahan ikan asap di sektor UMKM di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Pusat pengasapan ikan ini bernama Koperasi Asap Indah yang merupakan salah satu industri terbesar di Jawa Tengah, bahkan sampai ke tingkat nasional. Wah, keren juga ya. Setibanya kami sampai di lokasi, Pak Fatan meninjau langsung UMKM tersebut. Ya, ternyata memang banyak sekali di sini olahan ikan asapnya dari berbagai jenis ikan laut yang segar. Saat peninjauan, kami bertemu langsung dengan pengelola Koperasi Asap Indah untuk berbincang langsung dengan Pak Fatan. Dalam perbincangan santai tersebut, ada permasalahan di sektor modal. Untuk kami, untuk KSU ini, emang kami kesulitan untuk di pendanaan sementara untuk kulaan ikannya. Kulaan ikan ya? Iya, karena emang sementara ini kami masih tergantung ke tengkula. Nah untuk itu mohon bantuannya untuk Pak Fatan bisa istilahnya mengkoordinasikan kami dengan perbankan-perbankan yang notabene punya pemerintah itu Pak. Oke. Berarti nelayan ini ngambilnya nelayan ke tengkula ya pada ini ya? Iya. Itu nelayan prosesnya masih panjang sebenarnya. Kalau nelayan itu langsung ke nganuk lagi apa namanya bus besar lagi, pengepul baru ke tengkula, tengkula baru ke kami. Jadi kami kalau bisa dibantu di secara permodalan supaya kami bisa memutus mata rantai itu. Permodalan ya? Selama iya. Ini permodalan seperti apa? Permodalan kami sementara ini masih mandiri, jadi swadaya anggota kami. Ya, patungan untuk, ya? Iya, ada istilahnya mereka iuran per bulannya, kita kumpulin, baru bisa kita sedikit uang kita kulakan ikan. Hmm. Tapi belum bisa menekan harga gitu. Saya tadi sudah kontak Bank Mandiri juga untuk juga ikut mendanai atau membiayai skema ini kan. Bagaimana kelompok ini bisa ikut membantu anggota-anggota koperasi ini bisa lebih berdaya kan. Saya kira kalau keuntungannya bisa dipotong dari tengkulak itu kan bisa dinikmati oleh para ini kan yang di sini ini gitu. Iya, ngomong-ngomong sama pandemi ini bagus ya. Kalau pandemi ini kami nggak ada kendala Pak. Malah kami istilahnya produksi meningkat karena pekerjaan yang lain itu mereka banyak di PHK, mereka jualan ikan. Beralih Pak ya? Iya, karena ini kan konsumtif tiap hari Pak, untuk lauk. Dikonsumsi ya? Tapi emang di saat musim barat seperti ini, kita terkendala di ikannya yang mahal. Karena cuaca ya? Iya, betul. Betul cuaca gitu. Ya. Yang menjadi unggulan ikan apa di sini Pak? Atau ikan semua varian? Ikan manyun ya? Ikan manyun. Khasnya manyun. Kita harus coba nih Pak nanti Pak, teman-teman. Ikan manyun tuh khasnya kepala. Kepalanya itu ya? Mangut manyun. Ah, Iya. Oke Pak, terkait tadi Pak ya, pendistribusian. Ini pernah nggak Bapak mengajukan proposal ke pusat, artinya gitu terkait ini, pengembangan ini Pak? Kalau proposal paling di bukan di namanya keuangannya, bukan di pendanaannya. Pengajuannya? Ini paling di yang menyupport kayak istilahnya kemarin kita sudah sampaikan ke Pak Menteri yang untuk kita minta storage supaya kami bisa full storage ya? Full storage, ya, mobil Thermo King itu mobil yang dingin ya frozen ya nah itu supaya kami bisa supply dengan kualitas ikan masih bagus lah enak itu dan dinas terkait kayak KKP Demak itu sudah support kami tapi proposal itu apakah sudah di
terrealisasi apa masih menunggu atau gimana? Ini untuk sementara masih menunggu, Pak. Wah. Dan itu belum terrealisasi dengan baik, nah, karena emang katanya di 2021 ini baru bisa ini. Oke. Ini ya, papatan. Papatan bisa mengondisikan juga, umpamanya memantau dari sana. Nah, oke. Insyaallah ada papatan di sini ini. Kita kawal. Itu sudah tugas kami sebagai wakil rakyat. Nah, itu Pak. Apalagi Bonang ini kan daerah kelahiran kita. Kecamatan kita, lahir kita di sini. Mudah-mudahan nanti didorong atau dikawal dengan papatan proposal tadi agar bisa terrealisasi, Pak, ya. Iya, bisa. Assalamualaikum, Pak Fatan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wahyu dari Bank Mandiri, Pak. Oh iya, Mas. Mau Mandiri Demak, ya? Iya, Pak. Wow, Bapak langsung menghubungi langsung tadi, Pak? Iya, saya Bapak. Pimpinannya, ya. Langsung merespon, Pak, ya, ada problem di sini. Iya. Mitra terkait langsung. Saya kunjungan asap pindah, saya telepon bank, Pak. Wos, luar biasa. Langsung merespon, ada problem, Bapak langsung itu. Iya, ini Pak Tejo, Kepala Koperasi, Ketua Koperasi. Asap tadi, cerita-cerita bagaimana, apa namanya, teman-teman di sini. Coba dicarikan solusi lah untuk permodalan, Pak. Ya, gitu. Oh, untuk permodalan untuk saat ini yang jalan di lingkungan sini itu permodalan individualis, Pak. Kalau untuk permodalan untuk semacam koperasi ada, tapi nanti saya sampaikan ke pimpinan kami. Ya. Karena saya kira apalagi memang masa pandemi ini kan perikanan, pertanian menjadi tumbuhan UMKM, kan. Ya. Bahkan survei Bank Indonesia kemarin juga, inilah penyelamat dari pertumbuhan ekonomi kita, kan. Jadi saya kira lebih concern, Pak, ya. Seluruh perbankan, BUMN harus intervensi di sini, dan saya kira nanti Bank Mandiri juga ikut mencari solusi ini, karena disparitas harga antara sampai tengkulak ini sudah tinggi sekali. Nah, kalau bisa memotong mata rantai tengkulak, kan anggota lebih banyak untungnya, kan. Betul, betul. Ini concern idealisme Ketua Koperasi supaya kesejahteraan mereka juga bagus. Ini langsung, Pak. Pak Tejo, iya, ya. Terima kasih, ya. Kesempatan, iya, menyerap aspirasi langsung direspon dengan mitra kerja dari Komisi 11. Alhamdulillah, ya. Nah, mungkin insya Allah nanti dibantu, ya, Pak, ya. Saya bantu siapa? Ke pusat Mandiri, ya. Oke, agar bisa terrealisasi apa yang tadi siap, Pak, sampaikan ke papatan. Terima kasih atas kunjungan Bapak Fatkan DPR RI yang telah memberikan motivasi kepada kami. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan pengasapan ini bisa lebih baik sehingga meningkatkan perekonomian warga kami. Terima kasih, Pak Fatkan. Nah, baik, Pak Fatkan. Kunjungan kali ini kan kita sudah melihat nih UKM Asap Indah, ya, Sentra Asap Indah. Kemudian saya mau ngawal kegiatan Bapak kemana lagi nih setelah tempat sini, Pak? Habis ini kita ke Kudus, ke hidroponik. Hidroponik, ya? Menarik juga itu. Menarik, karena itu juga andalan untuk pandemi ini. Milenial-milenialnya sekarang ke hidroponik gitu. Yang saya kawal terus. Tapi nih, sebelum ke hidroponik, kita makan dulu. Wah, ini. Saya setuju banget nih. Ke restoran yang milik koperasi ini. Wah, sekarang, Pak, ya? Pasti, rasanya pada pasti jos. Jos, maknyus. Di akhir kegiatannya, tim Sordapil mendampingi Pak Fatan untuk melihat langsung greenhouse Fatan Center dengan penanaman sistem hidroponik jenis buah melon Korea yang berlokasi di Desa Besito, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Roy, gimana, Roy? Wah, das banyongnya tadi. Mantap, Pak. Enak, ya, Pak. Leker. Empuk, teksturnya juga empuk, Pak. Ternyata pala banyak daging di pala itu, Pak. Yeah. Manyung itu, Pak. Khas, kan, rasanya, iya, Pak. Kan. Iya, Pak. Nah, sini, Pak. Sekarang kita ke apa, pertanian hidroponik. Ini dia dikasih gerbangnya Fatan Center. Ini berarti binaan Bapak, ya? Iya. Sebelumnya, Pak. Ini milik gerbang tani, kan. Ya, ini luar biasa nih petani-petani. Ini yang saya boleh dulu nanti kita ke dalam, Pak. Ya. Apa sih yang dari dalam greenhouse ini, Pak, ya? Iya. Oh, ternyata ini binaan Bapak. Biar kita lebih enaknya nanti kita ngobrol, Pak, sama pengelola di sini, ya, Pak. Kita ke dalam, ya. Kita ke dalam, Pak, sekarang, Pak. Oke. Ayo, Pak. Saat di dalam greenhouse, kami bertemu dengan pengolahnya, yaitu Mas Denny, yang usianya masih tergolong muda, namun menguasai ilmu tanaman hidroponik. Wah, hebat, ya. Ini baru pemuda milenial. Mudah-mudahan pemuda milenial lainnya bisa termotivasi. Mas, mau tanya nih, sebelumnya kelompoknya ada berapa orang sih dari awalnya? Sebelumnya awalnya itu sekitar 15 orang. Ah, kemudian? Kemudian kita dapat bantuan. Dari Pak Fatan. Wah, Pak Fatan. Iya. Terus kita anggota nambah, karena kita kan kekurangan tenaga kerja. Oh. Terus kita kan ada banyak kelompok, ada teman banyak, kan. Hmm. Banyak yang gabung. Hmm. Jadi 50 orang berkat bantuan dari Pak Fatan. Oh.
Pak, ini luar biasa Pak, dari 15 kemudian dari 50. Pak, dulu waktu itu bantuan seperti apa yang di iya, dulu kan kita punya program apa namanya program sosial Bank Indonesia. Dulu petani-petaninya itu tanas, talas maksudnya. Iya. Selada, selada. Oh, selada. Selada. Dan mereka ini memasok ke mall-mall di Semarang. Iya. Kemudian mereka kepengen bereksperimen buah-buahan yang lain. Iya. Gitu ya. Terus dengan melon ini gimana kepastian pasarnya? Kita sudah ada pasar ke Jakarta dan Surabaya. Jakarta Surabaya loh, Mas. Wah, jauh juga ya. Iya. Antar provinsi berarti ya. Kita sudah ada pasar di sana yang siap menampung melon ini. Tapi ada kendala Pak sekarang Pak. Maju di sini Mas, maju sedikit. Oh, iya. Nah, ada kendala di mana Mas? Kendalanya di sana itu mintanya suplainya setiap satu minggu sekali. Oh, ya, permintaannya dari sana ya? Kita kan baru punya satu greenhouse ini. Ini panennya kan 2 bulan. 2 bulan. Jadi belum bisa untuk memasak untuk satu minggu sekali. Terus apa yang mau disampaikan ke Pak Matan ini? Ya, semoga, supaya memenuhi permintaan tadi. Ya, semoga kedepannya kan kita bisa buat greenhouse lagi biar dapat kebutuhan itu Pak. Nah, jadi Pak, ini aspirasi Pak yang disampaikan langsung oleh Mas Denny nih. Yeah. Karena suplainya banyak permintaan, ini hanya satu greenhouse. Dan kalau kita bangun greenhouse satu kan otomatis kelompoknya nambah yeah, lagi. Yeah. Masyarakat tentu terbantu lagi. Iya. Yeah. Terus saya kira kita akan support Mas Denny. Iya, harus Pak. Karena jarang loh petani ini masih muda, Pak. Masih muda. Petani milenial seperti program pemerintah ini kan, jarang kita mengajak anak muda untuk bertani. Harus didukung ini. Saya memberikan motivasi buat motivasi. Anak muda generasi yang milenial yang saat ini yang lain ya. Nah, terima kasih Pak. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan pengelola petani hidroponik khususnya melon Pak ya. Yeah. Saya dapat juga nih pengetahuan dari greenhouse ini Pak. Pak, untuk mengakhiri kegiatan kami mungkin ada yang perlu disampaikan Pak. Ada yang mau disampaikan oleh Pak. Oke. Okay. Terima kasih Mas Roy dan juga teman-teman di Parlemen. Yang pertama tentu saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama ini dan 3 hari telah menemani saya di Dapil. Bagaimana membantu berkomunikasi dengan masyarakat dan sudah menikmati kulinernya tadi, menikmati suasana Demak, Kudus, Jepara, berziarah juga, saya kira ini luar biasa sekali. Tentu parlemen dan media massa tentu bagian yang tidak terpisahkan. Kerja-kerja parlemen bagaimana dilihat oleh rakyat, kerja-kerja DPR juga perlu disuarakan sehingga visi parlemen dan DPR terus bekerja. Mensuarakan bagaimana kebijakan publik, bagaimana pemerintah terus bersama kita bekerja dengan baik. Dan terima kasih tentunya seluruh teman-teman yang tiada capek, tiada lelah menyuarakan sesungguhnya kepentingan rakyat. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih juga buat Bapak Pak. Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan oleh konstituen Bapak, terutama di Dapil Jawa Tengah 2 ini menjadi masukan yang berarti buat Bapak dan memenuhi harapan bagi konsumen Bapak, terutama di Dapil Bapak itu sendiri. Demikianlah pemirsa, seluruh rangkaian kegiatan Suara Dapil bersama Dr. Andes Patan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Sampai ketemu di Suara Dapil berikutnya.